Thank you.
armada jalan berdatangan ya, karena kalau rigid itu beton harus terus menerus ya. Ini katakan ini slip form atau sliding system, yang dikatakan paver concrete. Jadi dia mau sliding nanti. Kalau sliding sifatnya jangan sampai beton terputus ya, kecuali memang ditargetkan sekian meter diputus. Ini udah kita lihat proses dari penghamparan beton di depan rumahku, paver concrete. Nah ini udah dihampar ya, dua mixer tuh kira-kira 10 kubik ya. Mesin belum bergerak, nanti dicek dulu, mungkin diisi dulu pojok-pojoknya, diratakan dulu, nanti baru mesin digerakkan, dan termasuk nanti proses dari initial setting sudah mulai berjalan. Nah ini dia pasang dowel ya, sebagai sambungan satu segmen di atas inducer tadi. Ini pasang dowel di atas inducer yang nanti akan ada colokan segitiga di bawah rigid sebagai retakan bagian bawah untuk semuai susut dari rigid ya. Dan itu memang disengaja supaya beton kita aman dari retakan yang tidak diinginkan. Nah ini proses pemasangan dowel, kemudian ini mal dari mal untuk elevasi dari rigid ya. Nah, dimasukkan dalam itu, nanti diputer, nanti posisi hollownya ke atas. Setelah ini komplit semuanya udah oke pada posisinya, baru nanti mesin dijalankan. Terus menerus seperti itu. Monggo Pak, silakan. Nah, ini apa? Silakan Pak, silakan. Sudah motor, Pak. Sudah motor. Nah, ini sudah strike. Nah, kita lihat di sini ada covernya di dowel. Artinya batasan bor kita sudah jelas. Itu disaksikan oleh PUPR ya. Ini dicoba untuk mengukur supaya waktu dilewati tidak tergeser ya, tapi tidak fix. Hanya dibutuhkan dua titik ya. Ini dua spot, ujung dan ujung, menggunakan alat bor elektrik, bikin siksak. Itu pengaman dari dowel, rangka dowel supaya tidak bergeser dari nanti waktu alat atau mesin jalan di atasnya. Satu, dua, pasang ya, nanti diikat. Kalau hujan tetap waspada dengan kabel listrik ya, kita ingat pengunci HSD.
itu. Good day. Ada supply good day dari kontraktor. Ini ya dipertahankan kondisinya ya. Ini sengaja di dowel yang sudah terpasang di untuk pakai beton, tujuannya supaya dowelnya itu jadi diam. Ya, tadi sudah diangkur ya, jadi sudah aman. Alang mixer diarahkan oleh pekerja. Sudah mulai menyenggol bibir ya, air hujan. Pak Dana dan Pak Irwan ya, pengawas dan owner. Nah, ini kita lihat pergerakan dari trek mesin paper kontes sudah mesin paper kontes sudah mulai jalan ya. Nah, oke, kita lihat sudah jalan. Nah, kita lihat ke belakangnya seperti apa hasil dari sambungan rigid yang baru. Digeser perlahan-lahan mengikuti area pengukuran.
kondisi dari jalan EBTCH untuk mobil yang lebih baik. Tenda segera dikirim ke beton yang sudah matang ya. Ah, tidak ikut dari sini. Ini proses yang benar-benar cepat ya. Konkrit, paper mau bikin rigid dengan secara otomatis dari kontrolnya jadi beton. Nah ini tenda PVC, kalau hujan tenda akan menutup dari permukaan beton kontrol ini. Ini implementasi nanti, Pak. Gelap dan hujan sudah mulai turun. Ini pekerjaan yang luar biasa. Segala teknis, segala kemampuan di sini menyatu ya. Desainer, nah MBD ini bukan desain juga di PUPR yang dipercaya untuk mewakili PU dalam inspeksi ini dan pekerjaan ini spesial ini. Kita lihat ada hitam dan putih-putih yang existing yang lama. Baru saja dari dicor dan kita rigid dengan mesin ini, paper concrete ini, dan sudah dapat sekitar hampir 3 meter ya, dan waktu cepat sekali. Jadi di sini dibutuhkan kecepatan supply beton, kecepatan memasang dowel, kecepatan memasang skybar, serta orang-orang finisi seperti ini. Jadi permukaan beton yang dijoin pertama kurang bagus diambil, nanti di finishing kita lihat. Mulai di finishing oleh teman-teman kita, orang finishing mengikuti. Dan nanti begitu initial setting itu di grooving, bikin garis-garis seperti ini. Ini namanya grooving ya. Grooving sudah ada malnya semua. Grooving itu mengikuti setelah di initial setting, dan setting 100% ya. Sudah mulai mengeras itu baru di grooving. Semua sudah ada ketentuan secara teknis. Dan kita lihat hujan semakin membesar ya, turunnya bintik-bintik sudah mulai. Ini Pak Bambang, hujan mantap. Semua nanti
Ayan. Bagus hasilnya, lurus. Thank you.
Thank you.